Sebanyak 82 jemaah haji asal Indonesia masih hilang menyusul tragedi Mina. 5 diantaranya adalah jemaah haji asal Semarang, Jawa Tengah. Salah satu jemaah haji asal Semarang yang hilang adalah Hadi Murti Wibisono, warga Kelurahan Tanjung Mas Semarang. Sejak tragedi Mina, Hadi belum ditemukan dan belum kembali ke maktab. Pria berusia 82 tahun tersebut berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 12 September dan tergabung dalam regu 3 kelompok 8 di kloter 62. Keluarga berharap Hadi dapat segera ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Saya informasi selalu dari Bapak itu. Sebelum di tempat kejadian, itu tali ikromnya Bapak, baju ikromnya Bapak, itu kena kursi roda yang ada di belakang. Nah, sama Bu Lukman, Mbak Hadi itu dilepas saja, nanti mengganggu. Akhirnya, pas mau dilepas sama Bapak, kejadiannya langsung cepat sekali. Nah, tangannya Bapak tuh sempat terlepas dari rombongannya itu tadi. Jadi langsung terpisah gitu aja.